Saya habis selesai sholat, langsung tidur lagi. Lagi. Hidungnya dibersihin. Nah, terus mukanya. Mukanya sampai ke sini-sini ya. Ayo. Ya. Sampai sini. Ini ya. Kedua telinganya 3 kali, yang kiri telinga yang kiri, kaki kanan, ya pinter, 3 kali, nggak usah sampai paha nak, itu mandi namanya nak, ya lagi ya, oke udah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah yang maha tahu segala rahasia, aku mohon kepadamu ya Allah untuk berikan kelancaran pada penyelidikan kami atas kasus pembunuhan Roy. Hamba mohon agar pembunuhan Roy bisa segera terungkap, agar Mas Al bisa sepenuh hati mencintai hamba, dan keluarga ini bisa selalu bersatu dan tanpa keraguan lagi. Ya Allah, aku cuma minta, aku gak mau pisah sama mama sama papa. Kabulkan doa aku ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Apakah hamba harus menanyakan ke Andin soal anak kandungnya? Dan jika ternyata anak itu bukan anaknya Roy, apa yang akan hamba lakukan? Hamba mohon petunjukmu ya Allah. Jam 5 lewat 10. Kayaknya gue harus berangkat ke bandara. Jangan sampai telat. Selamat pagi. Lagi. Jangan bergerak. Ana. Om Mateo, Ana diamankan karena telah diduga melakukan penusukan di Jalan Purnama. Apa-apa sih ini? Lepasin saya. Saudara Mateo, Anda sudah tertangkap dan tidak akan bisa kabur lagi. Jalan, Pak. Jalan, ikut. 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 Sholat bareng
Mama sama Papa. Saya habis selesai sholat, mau langsung tidur lagi? Aku mau olahraga pagi, Ma. Sama Papa, sama Mama. Mau kan? Iya, Papa mau. Yaudah, kalau gitu ganti baju dulu ya. Mama ganti baju juga. Ke kamar Oma yuk, baju aku di sana. Oke sayang, Mama ambilin ya bajunya. Mama ganti baju dulu tapi. Oke, Ma. Nanti kita ketemu di halaman aja ya, Mas. Iya. Pa? Pa, kamu mau ke Taman Flamingo kan? Iya. Ya udah, Mama ikut ya. Mama ngapain ikut? Ini Papa mau ketemu preman itu loh, Ma. Iya, aku tahu. Justru itu aku pengen ikut, Pa. Aku tuh khawatir sekali, aku takut sampai terjadi apa-apa nanti gimana. Ya udah, Mama boleh ikut tapi di mobil aja ya. Papa juga enggak mau Mama kenapa-napa ya. Kayaknya aku aja deh yang ketemu sama preman itu. Kamu kelihatannya kurang sehat. Enggak, aku baik-baik aja. Udah, kamu gak usah khawatir. Ya. Nanti Nino curiga gak ya kalau ternyata Mateo gak muncul di Taman Flamingo? Sayang. Sayang berhenti dulu deh. Berhenti, berhenti. Kamu lihat deh. Berarti pelakunya sudah ketangkep. Iya sayang. Ini kan orang yang nusuk kamu dan orang yang meresaku. Berarti udah aman sayang sekarang. Kita gak perlu lagi ke Taman Flamingo. Syukurlah, aku seneng banget. Kenapa bisa kebetulan sekali ya? Orang yang nyerang Rafael dan aku di depan kantor pengacara, dan orang yang nusuk aku, ternyata orang yang sama dengan orang yang memeras Elsa. Kok bisa orang itu nyerang dua kali? Apa tujuannya? Sayang, kamu mending sekarang telepon Papa sama Mama deh. Kasian kan mereka kalau misalkan udah sampai di sana duluan. Iya, iya. Aku telepon Papa. Akhirnya. Mateo udah gak bisa buat meres uang gue lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Nok? Waalaikumsalam, Pak. Pak, aku cuma mau informasiin aja. Kalau preman yang tadinya mau meres Elsa itu sudah ditangkap sama pihak kepolisian, Pak. Jadi kita gak jadi ke Taman Flamingo, Pak. Oh gitu, kamu dapat info dari mana? Ini kita baru habis baca dari pemberitaan online, Pak. Elsa tadi dapat beritanya, terus di situ diinformasikan kalau ternyata premannya sudah ditangkap. Oh iya, Pak, sekedar informasi aja. Kalau ternyata preman yang dulu nusuk aku itu sama dengan preman yang meras Elsa, Pak. Ini ngomong-ngomong, Papa udah jalan belum? Papa udah jalan sih. Yaudah, Papa putar balik kalau gitu ya. Iya, Pak. Kita juga mau muter balik kok ini. Ya udah, Pak. Gitu aja ya, Pak. Ya, makasih ya, No. Infonya. Iya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Pak? Tadi Nino telepon bilang kalau preman yang meres Elsa itu udah ketangkep, Ma. Jadi kita nggak perlu lagi ke Taman Flamingo. Tapi dia juga bilang kalau preman yang meres Elsa ini orang yang sama yang waktu nusuk Nino. Kok bisa sama ya, Ma? Siapa preman ini sebenarnya? Mungkin kebetulan aja. Tapi kan yang penting sekarang preman itu udah ketangkap. Iya juga sih, Ma. Kita muter di depan ya. Untung aja Papa gak curiga. Bagus sih preman itu tertangkap. Jadi dia gak bisa peras Elsa lagi. Tapi gimana kalau preman itu sebut-sebut nama Elsa ke polisi ya?